Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di sini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya menautkan akun belajar di SIM PKB. Kita ketikkan SIM PKB, login, nah di sini karena sudah tertaut dengan akun belajar ID, maka bisa kita buka dengan akun belajar ID. Kalau di sini belum menautkan dengan akun belajar ID, maka kita buka melalui kita melalui yang atas menggunakan nomor UKG ya, dan kata sandinya. Oke, kita langsung masuk di ya, menggunakan nomor UKG ya. Nah, ini bagaimana cara menautkan? Kita mencari di sini dashboard akun. Oke, kita ulangi. Kita kembali dulu. Nah, di sini kita klik di fotonya ya. Kalau di sini ini adalah program-program yang ada di sini. Dashboard akun. Nah, di sini kita klik integrasi layanan. Oke, kita silangnya di klik. Nah, karena ini sudah tertaut, jadi kita di sini tidak bisa menautkan lagi, kecuali kita hapus dulu, kita tautkan lagi bisa. Jadi nanti di sini ya. Di sini kita bisa menautkan. Oke, demikian tadi bagaimana cara menautkan akun belajar ID di SIM PKB. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.